Saya percaya nggak tahu nih Tuhan mau aktivitas dari segala yang menghimpil. Firman Tuhan untuk kita dalam tahun 2024 adalah give me your heart. Jadi karena hatimu kepada Tuhan. Mari saya bawa main keyboard. Thank you.
yang esensial, yang core dari seseorang manusia adalah hatinya. Jika hati berhenti, kami silakan riwayat. The heart of a human being. Firman Tuhan juga mengatakan, God your heart, for out of it flow the spring of life. Give me your heart. Saya percaya yang Tuhan mau diberikan dalam tahun 2024 ini lagi adalah hati kita, affection kita, devotion kita, perhatian kita, our worship, our adoration, above all, He wants our attention, our heart, our fellowship. Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksud ayat ini memprioritaskan Tuhan, kingdom business, dan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Mengutamakan, memprioritaskan dalam hidup kita. Give me your heart. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan mau hati kita benar dan bergaul dengan kita, yang mau dekat dengan kita, yang mau kita mengenal dia, dia mau kita mengenal dia lebih dalam lagi. Tuhan bergaulkan dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut kepadanya, dan dia akan menunjukkan mereka perjanjiannya. Seolah ini rahasia Tuhan, Tuhan ada rahasia yang hanya dinyatakan, ditunjukkan kepada mereka yang menghormati, yang ada ikrar relationship dengan dia. Rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut kepadanya, dan dia akan menunjukkan mereka perjanjiannya untuk mendapat trust dari Tuhan, supaya dia membuka rahasianya, supaya kita tahu rahasia dalam perjanjiannya. Harus hati kita melekat pada Tuhan. Dia lihat kita memang bersatu dengan dia, holy devoted unto him. The secret of the sweet satisfying companionship of the Lord have they who fear, reveal and worship him, and he will show them his covenant and reveal to them his deep inner meaning. So ada dekatnya pergaulan dengan Tuhan yang akrab, intimate relationship, closeness dengan Tuhan. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Maksudnya adalah di dalam ayat ini, the Lord confides in those who fear him. Tuhan Yesus mengatakan, he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Jika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan juga confide, mempercayakan rahasia kingdom-nya, hatinya kepada kita. Karena dia dapat mempercayakan kita. Confide adalah menandai percaya kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita, yaitu hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Maksudnya, hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. He is the centrality of our life, the core of our life sebagai orang percaya. Karena apabila hati melekat kepada Tuhan, atau apabila Tuhan yang terdekat di hati kita, Tuhan yang menjadi tiap nafas hidup kita. Seolah-olah statement ini, apabila hati kita melekat kepada Tuhan, atau apabila Tuhan yang terdekat di hati kita, Tuhanlah yang menjadi tiang nafas hidup kita. Every breath that I take. Nah, ini maksudnya pengertian. Tuhanlah menjadi tiang nafas kehidupan kita. Denyutan hati kita ada berpusat kepada Tuhan. Dan kita akan mudah mentaati kehendaknya dalam hidup kita. Apabila hati kita melekat Tuhan, atau Tuhan dekat hati kita,
kita akan mudah mentaati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Because our heart connected to God. Tuhan dapat dan Tuhan senang memimpin kita jika dialah yang bertakar di hati sanubari kita. Jika ada yang bertakar di hati sanubari kita, Tuhan senang memimpin kita. When God is the closest, when God is the dearest, the hand of our soul, the captain of our lives, our sailings shall be on a straight course line of His best will for the direction of our life. Panggilan Allah, Tuhan yang dekat di hati kita, dia sebagai kontrol, yang maneuver, the captain, steering, driving kapal, kapal besar, tapi dikontrol dengan satu pusat dan SDM. Dan panggilan Tuhan ini, captain hidup kita, pergerakan, perjalanan, pelayaran hidup kita. Setiap kapal akan berjalan dengan jalur kehendak Tuhan bagi hidup kita. The direction of our life. When God is the closest, the deepest, the hem of our soul. The captain of our life. Our sailings shall be on the straight course line of His best will for the directions of our life. Nah, saudara-saudara, it takes humility. It takes humility, humility, the yieldedness of the heart, the unconditional willingness to surrender our so-called all in all, and to obedient to the Lord's demands on us. Memerlukan humility of the heart, penyerahan dan rendah hati, penyerahan kepada Tuhan, supaya dapat willingly surrender our so-called you my all in all. Is that so? Kita ucapkan Jesus Lamb of God, holy is your name, you are my all in all. Is that so? Pak, itu benar-benar nyalati dari hati kita. Because we love the tune and music. Tapi saya yakin ada yang demikian. Nah, memang terlihat di sanubari kita. The Lord swung our heart of love for Him, for His glory and for our own good. So it takes humility. Berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Berapa kamu berserah kepada Tuhan? Tuhan mau segalanya. You want the best for sure, because He's worthy. He wants the sovereign best portion, the sovereign owner of our life. Hati kita, hati kita. Dia mau our love for Him. Dia mau hati kita, dia mau hati kita, supaya dia senang memimpin kita, supaya teachable spirit, supaya dia senang memimpin kita, mengikut jauh kehendaknya, supaya hidup kita diberkati oleh Dia, nama Tuhan dimuliakan. Karena jika tidak hati kita yang Tuhan yang utama dalamnya, susah kita mau menubah hidup kita sesuai dengan Tuhan for the best. Kita di dalam dunia yang serba modern dan teknologi yang canggih, entertainment dan di sekitar kita banyak yang boleh menarik distract kita sebagai orang kerja. Tak kira di kota, di desa juga, dan di pedalaman juga, sama saja. Semua ada cabaran dari kita. Dari Tuhan hati kita senantiasa dipelihara. Jika Tuhan melihat hati kita, jika hati kita dekat dengan Tuhan, untuk kebaikan kita. Kenapa suatu ketika seorang muda remaja yang 21 tahun, saya sedang beri umur, dia sudah umur 19 atau 21, 21 tahun lah, seorang anak muda kaya raya, a religious figure, dia berkata kepada Tuhan Yesus, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
sejelas di orang saya orang Yesus. Tapi dari situ Tuhan Yesus datang, dari situ the covenant datang, dari situ perjanjian datang dari Israel, anak Tuhan kita Yesus. Dari situ dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan, guru, hukum manakah yang terutama dan hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan juga mengatakan, God has poured out His love in our heart through the Holy Spirit. Roma 5 ayat 5 berkata juga, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maksudnya, setiap orang Kristen telah ada kasih Allah ditaruhkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dan kita diberitahu supaya mengasihi Tuhan, dan supaya kita memelihara dan memelihara nourish, nurture the love for God. Karena telah diletakkan kasih itu dalam hati orang percaya, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, dikaruniakannya, gift dari Tuhan, diberikan kepada kita. So tanggung jawab kita adalah nurture nourish-nya dengan hubungan dengan Tuhan. Seorang muda yang percaya, Jesus went to the real issue. The young man's self-reliant and his lack of devotion of God. Dia mengikuti hukum-hukum yang dalam Taurat kebanyakannya, sehingga dia tanya kepada Yesus, what is the most and greatest commandment? Yang tertinggi lagi, dia tidak mau yang senang sedang, mau yang tertinggi. Apa yang the greatest commandment? The love the Lord God the Tuhan. Jadi the one thing in his life keeping him from steadfast love. Karena itu yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mengikuti yang korban lain, menghormati bapaknya, dia tidak makan sebelum berdoa, sebelum cuci tangan, dia tidak bohong, dia melakukan righteousness. Tapi satu yang dia belum dapat lakukan, the one thing in his life, the one thing in his life keeping him from steadfast love, from his steadfast love for God, was his possession. So Jesus told him to give up, to give them up, and this time make a genuine commitment to follow him. Tuhan Yesus katakan, semuanya telah saya lakukan pada dia, tapi satu yang dia tidak dapat itu. Kerahinya belum diserahkan kepada Tuhan semuanya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berpeluk di hadapannya, dia bertanya, guru yang baik, ini dalam Markus 10 ayat 17, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? So, dia belum itu. Dia belum dapat dikatakan, karena Tuhan sebelum dimulakan pada masa itu. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi. Katakan kepada kawan muslimah, hanya satu lagi. Dia lulus tapi satu lagi. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekeliling dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang banyak duit masuk ke dalam kerajaan Allah." Perkataan sini beruang. Kalau cukup terus beruang, berarti beruang tidak. Beruang yang punya banyak duit lah, okay. So beruang, beruang. Tapi cukup dah beruang itu sahaja. Okay. Beruang. Kata-kata belakang sulap. Beruang. Beruang. Okay. Cukup dah beruang. Yang terus beruang. Masih ada you dia. So masih ada beruang. Okay. Seorang muda ini satu saja. Dia belum menyerahkan hatinya ke Tuhan. Yang kontrol hatinya pada masa ini adalah posisinya. Muda lah dia, 21, 23 gitu. Tapi mungkin diturunkan dari hati ibunya. Okay. Tapi hatinya, dia mengikuti yang lain. Dia tidak mau bunuh berzina. Tidak dapat tekel dia. Dia tidak mudah-mudah dibawa tidur sembarang. Benar-benar muda kayak ini. Dia tidak dapat digoda-goda. Dia tidak berbohong berzina. Dia tidak mau bunuh. Mau bunuh manusia maksudnya ini. Okay. Bukan membunuh ayam ini, babi tidak. Dia lakukan semuanya, tidak membunuh, bekerja kepada orang, mengucap dusta pun tidak. Dia menghormati ayah dan ibunya. Semuanya, katanya, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Disiplin sangat ya, tapi satu saja. Posisinya, posisinya maksudnya bukan satu kereta begitu. Posisi ini maksudnya mungkin lima kereta. Nah itu maksudnya beruang, okay, bukan banyak yang ada uang, tapi dia ini beruang. Ada yang memiliki benda juga, tapi dia melebihi itu. Possession, jadi dia banyak harta benda. Ini yang menghalang dia untuk mengutamakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak mau diserahkan semuanya itu dan kehilangan semuanya, tidak. Dia mau jangan nantinya dikontrolkan, menegosikan oleh posisi itu. Tetapi esensinya harus kepada Tuhan dan bukan kepada harta benda itu. Yesus katakan jual dan berikan kepada orang miskin. Pengujian, apakah dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Ternyata dia gagal. Banyak orang kaya yang setia kepada Tuhan, tapi dia ini anak muda ini, karena hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seorang kaya yang membalumi Tuhan Yesus, Yusuf of Arimathea, kaya, kena ada kejadian kedudukan ya, tapi dia mengasihi Tuhan. Oke, pada masa ini anak muda ini penatinya belum diserahkan kepada Tuhan. So pada pagi hari ini Tuhan mau nanti kita extension kita lebih dari segalanya, supaya dia senang memimpin kita menurut kehendaknya bagi hidup kita. Tuhan mempunyai semuanya, termasuk apakah barang-barang harta anak muda ini Tuhan orang pasti ya. Tuhan mau menyatinya supaya dapat diajar oleh Tuhan, dapat dipimpin oleh Tuhan, supaya juga ada kasihan menolong orang. Orang miskin maksudnya juga bukan orang yang dalam keperluan, yang perlu ditolong, yaitu dalam kalangan orang yang mengikut Yesus pada masa mereka itu. Jadi Tuhan mengasihi dia
Satu saja yang kamu belum dapat lakukan. Tuhan menegur, mengajar dia, menunjukkan. Karena ada silap, dia belum melihat itu. Blind spot dia adalah possession ini. Jadi Tuhan mengasihi dia, inilah yang harus kamu betulkan. Tapi ternyata dia lari. Dia meninggalkan Tuhan, kecewa, sedih. Tapi kalau Tuhan yang proses hati kita, suka cita, amin. Jadi Tuhan mau dia jangan mengutamakan itu, tapi mengutamakan Tuhan. So, menggunakan itu supaya juga menjadi berkat, memberkati dia dan juga memberkati orang lain. Tuhan mau hatinya, efeknya, efeknya dari Tuhan. Tapi ternyata dia gagal. Dia lari, meninggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudari, pada tahun ini Tuhan menghati kita, perfection kita, prioritas Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya, yang orang yang tidak percaya cari juga akan didapatkan kepadamu. Maksudnya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tahu juga peluang kita sebagai manusia di dunia ini. Tapi yang dia mau adalah affection kita, mengasihi dia, supaya dia senang memimpin hidup kita, supaya kita bergerak jalan dengan bedanya. Memang it takes humility, sacrifice, the yieldedness of the heart, the unconditional willingness to surrender our soul to God, and to obedient to the Lord's demand on our life. He want our heart. Karena Tuhan tidak perlu mencari orang yang sempurna untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tuhan mau mencari hati, orang yang memiliki hati yang berserah kepadanya. God is not necessarily looking for a perfect heart or perfect life as his instrument, but God is looking for a yielded heart, willing to be taught by him and willing to obey his leading. Ini yang perlu mau. At this respect, a heart yielded to God. Biarlah pada pagi hari ini kita introspeksi diri kita. Karena Tuhan mau confide his secret to us. Dia mau menyatakan rahasia-Nya kepada kita. Tapi rahasia Tuhan harus dinyatakan kepada orang yang dapat dipercaya. The secret thing, the inner secret of God harus dinyatakan kepada trustworthy, reliable version. Itulah firman Tuhan katakan, don't give pearls. Jangan memberi intan murni kepada babi, nanti mereka injak. Kamu juga hiskam. Karena mereka tidak tahu nilainya. Jadi Tuhan mau the treasures of God, the rahasia-rahasia Tuhan, dia mau bagikan, nyatakan kepada trustworthy children of God. The secret itu, kamu juga memiliki rahasia yang terpendam yang kamu mau luahkan, nyatakan, tapi kamu mencari siapa yang dapat dipercaya. Itu juga Tuhan, dia mau menyatakan rahasia-Nya, covenant perjanjian-Nya yang dalam, makna firman-Nya yang dalam, tapi dia mau mencari apakah hati kita siap dapat dipercaya, dapat handle, dapat content what God want to reveal unto us on a personal basis dan juga on a corporate basis. So, saudara-saudari, inilah firman Tuhan untuk kita. A yielded vessel unto God. Mari kita duduk kepala kita dan mengaminkan firman Tuhan. Kita mengambil 1-2 menit merenungkan ini bulan Januari. Great thing is yet to come. Tuhan melakukan kehendak-Nya melalui tubuh Kristus, melalui saudara dan saya. Tapi dia pasti juga harus dapat dipercayai. His covenant. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia, tapi dia melakukan rencana-Nya di dunia ini melalui
orang percaya, tubuh Kristus di dunia ini. Dia tidak over kita, dia melakukan melalui tubuhnya di dunia ini. Without God, we cannot. Without us, God will not. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi tanpa kita, dia tidak melakukan. Tuhan mencari vessel-nya.